Ya, halo, selamat sore semuanya. Tribuners, kita bertemu kembali di acara Selamat Sore Medan, edisi pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024. Ya, masih bersama saya yang memandu acara ini, Truly Okta Purba, dengan rekan saya. Saya Tiwa Yuni. Ya, nah hari ini kita membawakan dua berita dari seputar Medan. Kota Medan dan sekitarnya, ya. Nah, baik, untuk tidak memperpanjang lagi gitu, kami sampaikan untuk berita pertama ini masih dari lanjutan dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh oknum anggota OKP terhadap personel TNI Angkatan Darat bernama Prada Devliandi yang diduga kritis karena dianiaya oleh sejumlah orang. Nah, menurut Edward Manurung, orang tua dari Doli Hamonangan Manurung, ya, anaknya ini diculik dari rumahnya yang berada di Jalan Orde Baru, Kecamatan Medan Barat pada hari Minggu 4 Agustus yang lalu. Nah, dikatakannya setelah mendapat kabar tersebut, ia langsung pulang ke rumah untuk mengecek kepastian informasi tersebut. Nah, setibanya di rumah, dia sudah tidak melihat anaknya lagi di dalam rumah. Nah, Edward mengatakan setelah itu dia berusaha menghubungi sejumlah rekannya untuk mencari tahu keberadaan anaknya tersebut. Nah, setelah mencari tahu, akhirnya pihak keluarga mendapat kabar bahwa Doli sudah berada di rumah sakit Bayangkara dan ditahan oleh pihak TNI. Nah, Edward Manurung menyebutkan bahwa muka anaknya ini babak belur, kepala luka-luka, badan luka-luka sudah seperti mayat. Dan mereka pun sudah pasrah melihat kondisi anaknya karena sudah diborgol di rumah sakit Putri Hijau. Nah, dikatakannya saat berada di rumah sakit Bayangkara, anak ini dalam kondisi sudah pingsan dan baru sadar beberapa hari kemudian. Nah, ia mengatakan saat ini Doli sudah dibawa ke sel tahanan Polrestabes Medan, padahal kondisinya masih belum pulih. Nah, seperti apa liputannya, mari kita saksikan bersama-sama. Itu bagaimana kejadiannya, Bang? Nah, kalau saya nggak di rumah, saya di sini tinggal. Rumah di sana. Di Orde Baru, ya? Orde Baru. Jadi, mamanya yang datang. Nangis-nangis. Katanya si Doli diculik. Dibawa. Segerombolan oknum. Tapi nggak dikenal, nggak jelas oknumnya. Barulah saya ke sana. Sampai di sana saya udah enggak ada lagi. Udah dibawa. Udah dibawa. Nah, jadi dibawa gitu, saya tanya orang kampung situ. Katanya berseragam hitam, kaos. Ada sekitar 20 lebih, 30 lebih. Ada 5 mobil. Jadi saya cek-cek, kata orang itu kayaknya Brimob. Saya cek di Brimob, ternyata nggak ada anak-anak saya ini. Terus saya cek ke Polsek Medan Baru, nggak ada. Ya, dalam kesempatan ini kami bermohon untuk segera menyerahkan diri, ya, supaya tidak terjadi dampak yang apa merugikan, ya, yang tidak diinginkan. Ya, saya minta kepada inisial TT, ya, inisial MGS dan MIR, ya, agar segera menyerahkan diri kepada penyidik, kepada Polrestabes Medan. Itu saja. Ada berapa orang lagi, Pak, total, Pak? Ada tiga lagi yang perlu kita ini cari sampai dapat. Berarti yang lainnya ikut-ikutan aja, Pak? Ya, nanti kita kembangkan, ya, dari pengakuannya yang tadi rekaman CCTV tadi, ya. Ya, satu pelaku tadi yang inisial DHM yang pertama kali diamankan itu ditangkap oleh teman-teman dari Intel Kodam. Yang satu lagi pelaku, Pak? Yang satu lagi RDS ini juga dari tim kita, melaksanakan dengan gabungan, ya, tim gabungan dari Satreskrim dengan Intel kita dengan Intel Kodam juga. Kapan dan di mana ditangkap? Nah, kapan dan di mana? Ya, ini di mana Satreskrim? Di mana TKP-nya? Ya, baik, itu tadi laporan dari Tribun Medan terkait video dari pengakuan dari orang tua korban, yaitu Edward Manurung. Nah, untuk mengetahui seperti apa pelaksanaan ininya tadi, perkembangan kasus ini, ya, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Medan, Alfiansa. Selamat sore, Alfiansa. Selamat sore, Bang Truli dan Kak Eti. Nah, ya, baik, bagaimana ini perkembangan terbaru dari korban? Apakah sudah semakin pulih atau bagaimana? Mungkin sudah dalam keadaan sudah, iya, sembuh, ya? Sudah sembuh total gitu. Tribuners mungkin penasaran. Sudah dibawa ke... Ya, baik, Bang Truli, Kak Eti, dan juga Tribuners. Ya, untuk update terakhir korban Pradadi ini,
saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit Putri Hijau akibat luka bacokan di bagian wajah, tangan, hingga mata begitu. Nah, untuk update terakhir itu menurut dari keterangan dari Kapendam Satu Bukit Barisan, itu personil yang mengalami pembacokan itu buta permanen begitu di bagian kirinya akibat dibacok oleh para pelaku. Nah, untuk kronologis dari kasus ini itu terjadi di hari Minggu dini hari, tepatnya sekitar pukul 4 dini hari, di mana ada si korban ini bersama dengan 8 orang rekannya itu sedang nongkrong begitu di angkringan kawasan Jalan Gatot Subroto. Nah, tiba-tiba di sana kelompok korban ini didatangi oleh sejumlah pelaku yang ditafsir berjumlah 20 orang. Nah, saat itu salah satu pelaku itu yang saat ini sudah diamankan, si inisial D, itu menuduh bahwasanya tentara itu sempat terlibat keributan begitu dengan mereka begitu. Namun saat itu teman-teman dari korban ini mengatakan tidak ada permasalahan begitu kepada si kelompok dari yang mendatanginya ini. Nah, di sana kemudian terjadi keributan hingga akhirnya kedua kelompok ini mencar gitu, berpencar, dan si Prada D ini itu berpencar sampai ke jalan Skip begitu. Nah, di sana dia rupanya masih dikejar oleh para pelaku. Nah, di sana dia langsung dibacok oleh para pelaku dan menderita luka yang cukup parah begitu. Setelah kejadian, teman-teman dari korban ini menjemput si korban dan akhirnya membawa ke rumah sakit Putri Hijau begitu untuk dilakukan perawatan medis. Nah, pasca dari kejadian memang ada dua versi keterangan begitu, kronologis menurut dari Bapak Sidoli dan juga dari kepolisian dan juga TNI begitu. Nah, kemarin sempat kita wawancarai orang tua dari si Doli yang merupakan salah satu tersangka yang terlibat pembacokan itu. Nah, menurut keterangan si Doli, si orang tua si Doli ini, saat itu memang anaknya sekitar pukul 10 pagi Minggu itu dijemput oleh ada sekitar 20 orang menggunakan dua mobil itu menjemput anaknya itu ke rumah. Ya, rumahnya di Jalan Orde Baru. Nah, di sana si Doli ini sempat dianiaya oleh sekelompok orang ini, hingga akhirnya sempat dibawa begitu, namun tidak diketahui dibawa kemana. Dan setelah pukul 11 malam begitu, orang tuanya baru mendapatkan kabar bahwasanya si Doli ini sudah berada di rumah sakit begitu, dalam keadaan kritis begitu akibat dianiaya. Nah, menurut dari orang tuanya ini, sebelum dia dijemput di rumahnya, dia mengatakan memang anaknya ini, si Doli, sempat ribut dengan oknum TNI begitu di salah satu tempat hiburan malam begitu. Namun anaknya tidak mengetahui sampai ada terjadi pembacokan begitu gitu. Artinya anaknya ini hanya terjadi keributan itu di dalam klub malam begitu. Nah, dari keterangan polisi itu mengatakan bahwasannya si Doli ini ikut terlibat dalam pembacokan terhadap si anggota personil personil TNI ini, gitu Bang. Ya. Nah, jadi belum ada ini ya, tindak lanjut yang selanjutnya dari misalnya ini kan ada yang berapa orang nih yang akan masih dicari gitu ya. Ini perkembangannya bagaimana dari pihak kepolisian? Ya, memang sampai saat ini tuh ada 3 orang lagi tersangka yang masih diburu oleh pihak kepolisian. Itu ada inisial T, inisial MJ, dan inisial MI. Nah, menurut polisi memang salah satu yang diburu ini merupakan mantan dari ketua geng motor. Sampai saat ini polisi masih melakukan pencarian dan menyampaikan jika meminta agar para pelaku ini segera menyerahkan diri gitu. Kalau untuk kasus penganiayaan sendiri, Alfianas, bagaimana kira-kira polisi menyikapinya? Untuk kasus penganiayaan terhadap Doli? Penganiayaannya ada 2 ya, Kak. Si Doli pun membuat laporan atas kasus penganiayaan. Nah, itu bagaimana polisi menyikapinya?
Nah, untuk laporannya si pihak keluarga memang sudah membuat laporan resmi kepada ke Polrestabes Medan terkait kasus penganiayaan yang dialami oleh Siti Doli. Namun sampai saat ini masih dalam tahap penyelidikan nggak laporannya. Kemudian Vian, si Doli sendiri pada saat terjadi kasus itu ya, penganiayaan terhadap oknum TNI, bagaimana keterlibatan si Doli? Dan apakah hanya si Doli saja yang mengalami penganiayaan? Bagaimana dengan pelaku-pelaku lain? Karena tadi kan ada sekitar 20-an orang yang terlibat. Ya, dari keterangan polisi itu ada 5 orang tersangkanya, itu salah satunya si Doli, dan kemudian ada satu lagi yang ditangkap inisial R, namun kondisinya belum diketahui Kak, bagaimana kondisi si R nih sampai saat ini. Dan untuk 3 lagi itu masih dalam pengejaran pihak polisian. Kalau pada saat penganiayaan yang pertama terjadi itu sendiri, apakah para pelaku tahu kalau yang mereka aniaya, si Pradade ini adalah merupakan oknum TNI? Menurut keterangan dari orang tua si Doli, saat itu anaknya ini tidak mengetahui bahwasannya yang terjadi si Doli ini ribut dengan anggota TNI. Karena orang tuanya ini mengatakan kalaupun si Doli ini tahu, kemungkinan tidak akan terjadi keributan ataupun tidak terjadi perkelahian gitu antara si Doli ini dengan oknum di tempat hiburan malam itu. Tapi mereka memang, pihak keluarga mengakui ya bahwa si Doli adalah salah satu dari pelaku penganiayaan Pradade. Untuk itu menurut keterangan si Doli itu katanya dia tidak tahu menahu terkait kejadian pembacokan terhadap si Pradade ini. Namun dia sempat mengakui anak ini terlibat dengan cekcok di tempat hiburan malam dengan oknum TNI lain begitu, bukan si Pradade ini Kak. Vian, apakah memang ini kasus yang sama? Karena gini ya, dari keterangan yang tadi kami bacakan berita tadi kan kejadian itu terjadi saat Pradade dan teman-temannya nongkrong di sebuah tempat tongkrongan. Kemudian ini kan keterangan dari yang lain, di pihak lain keterangannya itu kan terjadi di hiburan malam. Apakah itu memang betul-betul case yang sama? Ya, untuk lokasi TKP-nya itu ada 3 sebenarnya Kak, dan orang-orangnya itu berbeda begitu. Di tempat hiburan malam sebelum kejadian pembacokan itu, si Doli ini sempat terlibat cekcok begitu dengan salah satu personil anggota TNI begitu, dan itu bukan si Pradade ini. Nah, di lokasi kedua itu di angkringan Jalan Gatot Subroto itu sempat terjadi lagi keributan dengan Pratu AS begitu. Nah, setelah dari situ barulah terjadi keributan lagi di Jalan Skip. Nah, disitulah si Pradade ini dianiaya karena di angkringan itu ada 9 orang personil TNI Kak. Berarti itu rentetan ya, rentetan apa kejadian-kejadian itu bukan peristiwa tunggal ya? Ya, bukan peristiwa tunggal, artinya ada rentetan dari tempat hiburan malam ke angkringan lalu ke Jalan Skip. Kalau menurut keterangan sendiri dari pihak keluarga maupun pihak kepolisian, apakah antara Doli dan Pradade itu sebelumnya udah saling mengenal? Untuk itu polisi masih mendalami karena kedua belah pihak ini seperti Doli itu masih dalam keadaan luka dan belum bisa diambil keterangannya lebih lengkap Kak. Ya, kemarin sempat beredar foto kondisi Doli ya, kalau tidak salah ya, kondisi Doli setelah mengalami penganiayaan. Kemudian saat ini apakah ada pihak kepolisian mungkin punya ada penjadwalan untuk memaparkan kasus ini dengan menghadirkan si Doli dan Pradade, kondisinya seperti apa? Mungkin kedepannya kalau tersangka sudah ditangkap semuanya, kemungkinan akan dirilis Kak. Pradade sendiri gimana sekarang kondisinya? Pradade saat ini masih dirawat di rumah sakit, itu akibat luka itu di bagian wajah, di bagian mata hingga tangan. Nah, untuk perkembangan terakhir tuh mata sebelah kirinya itu buta Kak, akibat dibacok. Apakah sudah dalam keadaan sadar? Masih dirawat Kak. Vian, kita tunggu lain ya, saling melaporkan juga ya, karena pihak Doli kan juga melaporkan juga. Memang
kehidupan malam ini ya, salah satu resikonya begitu. Oh ya, satu lagi mungkin, pada saat kejadian apakah ada informasi dari pihak kepolisian, pelaku baik penyerang maupun yang diserang terkena pengaruh alkohol atau narkotika? Untuk kelompok dari pelaku itu, polisi mengatakan bahwasanya pelakunya ini terpengaruh alkohol, Kak, semua alkohol. Ya, lagi mabuk. Ya. Oke. Oke, Vian, terima kasih. Laporannya ditunggu ya, laporan-laporan selanjutnya ya. Ya, selamat sore. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Ya, itu tadi ya berita penganiayaan yang sepertinya bakal panjang ya, Tru ya. Mm-mm. Karena ini kejadian saling melaporkan, apalagi ini penganiayaan yang melibatkan oknum TNI dan satu lagi dari OKP ya kalau nggak salah ya. Betul. Baik, Tribuners, kita akan lanjut ke berita yang kedua. Ini kejadian kemarin ya akibat hujan deras di Karo. Akibat terjadinya longsor di Jalan Kiras Bangun, tepatnya di kawasan Desa Rumah Kabanjahe, Kecamatan Kabanjahe, yang terjadi pada Selasa malam, pipa saluran air milik perusahaan daerah air minum Tirtanadi Tirta Malam putus. Kok Tirtanadi? Perusahaan daerah air minum PDAM Tirta Malam terputus. Selama ini pipa tersebut ditanam di dalam tanah di sekitar lokasi jalan yang amblas akibat diguyur hujan deras berhari-hari. Berdasarkan keterangan dari Kepala Seksi Produksi PDAM Tirta Malam Kabanjahe, Jeffrey Perangin Angin Sinurat, adapun pipa saluran air yang terputus ini bersumber dari mata air Lau Berneh yang berada di lokasi kejadian. Ia menjelaskan untuk sumber air tersebut selama ini menyuplai air bersih untuk para pelanggan PDAM Tirta Malam yang berada di seputar pusat kota Kabanjahe. Ketika ditanya mengenai kondisi terkini, ia menjelaskan saat ini air yang bersumber dari titik tersebut menuju ke sebagian besar wilayah Kabanjahe masih belum dapat mengalir. Kondisi ini membuat sekitar 2.500 pelanggan terancam tidak mendapatkan suplai air bersih hingga pipa tersebut kembali normal. Meskipun begitu, ia menjelaskan jika saat ini pihaknya sedang melakukan perbaikan pipa yang putus. Ia menjelaskan pihaknya juga akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya untuk segera mempercepat proses perbaikan agar masyarakat dapat kembali menerima pasokan air bersih. Demikian tadi, kita akan saksikan videonya berikut ini. Ayo sama-sama kita tonton. Dampak longsor yang terjadi di daerah Rumah Kabanjah ini seperti apa, Pak? Berdampak nggak kepada pengairan dari Tirta Malam nih, Pak? Ya, berdampak lah, Pak. Suplai pelanggan kita nggak terjadi lagi, Pak. Nah, Pak, kalau untuk di sini, Pak, untuk pengairan kemana nih, Pak? Ke jalur kota, ke jalur pusat kota, Pak, Kabanjahe dan Rumah Kabanjahe. Nah, Pak, ini kalau kita lihat dampak tadi malam apa nih, Pak, yang terjadi, Pak? Dampak longsor yang tadi malam terjadi, Pak, mengakibatkan pipa distribusi kita putus, Pak. Nah, setelah kejadian itu seperti apa, Pak, langkah dari kita, Pak? Langkah dari kita ya secepatnya kita sambungkan lagi pipa yang terputus, Pak, supaya suplai ke pelanggan tidak bisa langsung dialiri, Pak. Berarti setelah putus tadi malam ini sudah mati total, Pak, ya, wilayah Kabanjahe? Iya, Pak, langsung mati, Pak, karena situasinya kalau pompa nggak kita matikan berakibat fatal ke yang lainnya, Pak. Pak, kurang lebih kira-kira berapa pelanggan, Pak, ya, untuk di PSD sendiri, Pak? Untuk produksi kita Lau Berneh ini kurang lebih 2.500 SR, Pak. Berarti 2.500 pelanggan ini, Pak? Iya, Pak. Khusus di wilayah pusat Kabanjahe ini? Ya. Ya, itu tadi ya informasi terkait dengan akibat rusak. Dari
terhambatnya ya saluran air dari PDAM Tirta Malem ke pelanggan. Dan saat ini kita juga sudah terhubung dengan reporter untuk mengetahui kondisi terkini, karena ini kejadiannya di hari Selasa ya, dan dampaknya barangkali sampai hari ini ya. Bagaimana Nasrul, apakah bisa digambarkan kondisi sekarang ini bagaimana? Iya kak, selamat sore kak Eti dan Menteri Serat Tribunal sekalian. Dapat saya sampaikan untuk di kawasan Kabanjahe kemarin terjadi longsor yang membuat pipa milik PDAM Tirta Malem ini putus nih kak, di mana pipa ini merupakan pipa distribusi untuk penyaluran air ke wilayah seputar kota Kabanjahe dan beberapa wilayah lainnya, di mana setelah jalan tersebut longsor, pipa ini langsung ikut terputus, di mana karena pipa tersebut berada di dalam tanah yang lokasinya tepat di jalan yang putus ini kak. Dan sampai saat ini berdasarkan informasi terkini yang saya dapatkan dari pihak PDAM Tirta Malem, masih terus dilakukan upaya penanganan kak, dan air ini masih belum bisa dialiri ke masyarakat. Karena untuk pipa kemarin pihak PDAM masih mencari pipa yang putus yang berada di bawah materi longsoran, dan hari ini pipa tersebut sudah bisa ditemukan dan sedang dalam proses pengelasan begitu kak, sehingga akhirnya diprediksi nanti malam air sudah bisa kembali lancar ke masyarakat begitu. Oh, sudah semakin ini ya, berarti mendekati penyelesaian dari perbaikan pipa tadi ya Nasrul ya. Kalau untuk kondisi ya, jalan nanti. Ya, kalau untuk kondisi jalan sendiri gimana Nasrul, karena ini kan longsor lumayan juga ini ya, tentu nggak sebentar ya. Untuk perbaikannya bagaimana? Nah, untuk kondisi jalan sendiri kak, sejak kemarin ini tim dari Bina Marga PUPR Provinsi Sumatera Utara sudah melakukan upaya penanganan awal atau penanganan secepatnya dengan cara melakukan penimbunan begitu kak, dengan beberapa material, baik material longsoran, bekas longsoran maupun ada material-material baru yang dibawa terus dimasukkan ke dalam goni dan nantinya ditempatkan di sekitar longsor untuk menimbun, mencegah longsor kembali terjadi, karena di bawah aspal ini kondisi jalan itu merupakan pasir, tanah bersambar pasir gitu, jadi cukup lembek, dan kalau misalnya nggak segera ditutup, ditakutkan saat hujan terjadi akan kembali tergerus. Namun sampai saat ini informasi yang terakhir yang saya dapatkan jalanan sudah bisa dibuka aksesnya untuk dilintasi mobil, namun masih pergantian gitu kak, buka tutup, jadi masih satu lajur yang bisa dilewati sementara. Kalau untuk lajur yang longsor ini masih dilakukan penanganan penutupan gitu kak. Ya, kembali ke soal Tirta Malem ini tadi ya Nasrul ya, kalau dari pihak perusahaan PDAM apakah ada kompensasi yang akan diberikan kepada para pelanggan setelah rusak beberapa hari ini ya, tidak bisa dapat pasokan air? Nah, sampai saat ini belum mendapatkan informasi yang lebih jelas terkait apakah ada kompensasi ataupun misalnya bantuan penyaluran air dari PDAM Tirta Malem. Namun seperti yang sebelumnya, kalau misalnya air mati, masyarakat ini membeli air secara mandiri gitu, karena memang di sini ada pedagang air keliling yang bisa dipesan oleh masyarakat. Namun sampai saat ini untuk penyal kompensasi ataupun bantuan air masih belum ada keterangan lebih lanjut dari pihak PDAM Tirta Malem. Iya ya, jadi ini memang satu sisi peluang. Peluang apa juga peluang ya, bisnis untuk bisnis juga ya untuk para pedagang air keliling ya. Jadi belum ada informasi kapan bagus ya? Nanti malam. Kalau ya. Nanti malam ya. Masih terbaru. Kemungkinan nanti malam sudah bisa mengaliri lagi bang, karena saat ini masih proses pengelasan di titik pipa yang patah ini bang. Oke, okay. Nasrul, itu kan kalau dari seperti yang disampaikan Nasrul tadi bahwa itu kondisinya kan tadi agak tidak padat gitu ya tanahnya ya, artinya kan sangat rawan terhadap bencana yang sama di hari berikutnya. Apalagi ini kan kita belum memasuki musim penghujan ya, ke depan masih akan panjang lagi musim penghujan. Apakah ada alternatif yang dilakukan oleh PDAM bagaimana supaya ini tidak terjadi lagi, atau mungkin membuat jalur alternatif dari tempat yang lain, atau bagaimana kira-kira ada nggak solusi dari PDAM kalau seumpamanya untuk mengantisipasi ya seandainya terjadi lagi seperti ini? Ya, sampai sekarang informasi yang saya dapat pihak PDAM masih melakukan atau menempatkan pipa di jalur yang ada saat ini, karena memang kondisi pipa yang
lama diikutkan dengan yang saat ini yang dikerjakan, di mana dulu sebelumnya sekitar tahun 2000-an dulu juga sempat terjadi longsor, namun pipa sudah dipindahkan. Namun mengingat ini kebutuhan yang cukup urgent sehingga dibutuhkan penanganan yang cepat, pihak PDAM Pertamalam ini memutuskan untuk menyambung sementara di pipa yang lama. Putus ini, Kak. Yang masih lama ya. Kalau misalnya masih lama, Kak. Di mana kalau misalnya dilakukan pembukaan jalur baru, pekerjaan akan lebih lama dan lebih memakan biaya yang cukup besar begitu, Kak. Apakah bisa dikatakan bahwa ini penanganan sementara atau darurat untuk kemudian akan dilakukan yang lebih baik lagi ke depan? Saat ini masih darurat, Kak, karena informasi yang saya dapatkan dari pihak PDAM ini penanganan darurat dulu, kemungkinan nantinya pihak PDAM juga akan melakukan pengerjaan yang lebih lanjut untuk bisa memaksimalkan lagi pengairan ini, Kak, ke masyarakat begitu. Oke, ya, semoga ya, semoga ini tidak menjadi darurat yang permanen ya, Nasrul ya. Oke, oke, Nasrul, Truli ada lagi yang ditanya. Terima kasih Nasrul laporannya, tetap apa ya, tetap semangat ya. Meliput ke wilayah-wilayah rawan bencana juga ini, karena mengingat kita ini sementara ini ya sudah mulai memasuki masa-masa musim penghujan juga ini, ya. Iya. Seperti kita tahu mendung juga terjadi di Medan sekitarnya, apalagi di daerah. Sudah mulai musim hujan memang. Karo sana ya. Baik Nasrul, terima kasih untuk laporannya. Selamat bertugas kembali, selamat sore. Selamat sore, Kak. Iya. Truly hari ini cukup. Sudah rampung ya. Iya. Dua informasi yang kita sampaikan kepada Tribuners. Tribuners, terima kasih untuk atensi Anda dan semoga informasi yang kami sampaikan tadi memberi manfaat ya dan memberi pengetahuan baru buat Anda. Dan saatnya kita berdua undur diri, kita akan hadir kembali pekan depan tentu saja dengan informasi lain-lain yang lebih menarik dan paling terupdate. Saya Tiwa Yuni dan saya Truly Oktopurba. Selamat sore, sampai bertemu kembali. Bye-bye.